Dapat 3 hari. Lanjut, Bapak. Selanjutnya kita masuk ke definisi quality. Di dalam apa? Strat model. Dalam suatu pemodelan ada nilai quality. Untuk batu bara misalnya ada inherent moisture, kan? Total moisture, VM ini apa ya, VM? As HGI, as growth index ya, FJ, fixed carbon, total sulfur, CV, IRD, relative density. Pertama kita siapkan dulu data quality-nya. Ada di import dulu nih, harusnya di import dulu kan? Kita create dulu ya quality-nya. Quality modelnya istilahnya gitu. Itu satu-satu kah tadi buat A1 terus apa satu juga? Iya, satu-satu. Astaga. Apa aja? Sebanyak quality-nya ada. Nggak bisa di-input kayak tadi tuh, kayak masukin Excel gitu. Nggak bisa. Oh, nggak bisa? Kita ngetik untuk apa sih? Data Excel tadi biar masuk ke situ. Kita siapkan. Oh, untuk siapkan untuk di sananya. Oh. Siapkan tempatnya. Nggak ngetik ininya aja sih, ngetik. Bukan ngetik nilainya yang banyak itu. Oke, kita lihat caranya. Aku dulu. Quality default ya. Definition. Definition dulu ya. Defaultnya enggak. Ini default. Iya. Definition dulu deh. Definition dulu. Definition dulu aja ya. Definition field. Tulis sendiri. Yang pertama dulu. Masukkan semua quality yang ada. Masukkan apa? Semua quality yang ada. Semua data. Quality yang ada. Data kita ada apa di sini? Data kita apa? Data kita, oh ya. Apa itu? Bisa fokus lagi tadi gimana tadi? Data ya? Data, text, column. Nah, di select dulu yang A. Data, text, column. Ya, delimited. Delimited. Centang semuanya. Akhirnya. Next. 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 Nggak usah, kan nggak ada perintahnya. Nggak usah ya? Nggak usah. Urutannya tapi apa? Kita nggak tahu. 71 apa mas kira-kira mas? Nah, kita samain aja dengan ini. Kita samain aja. Coba. Whole name. Whole name, oke. Interval ya, A, B, C. Sample number. Sample number apa sama? Sama. Terakhir ini kalau CV itu kalau ini terakhir RD. RD. Itu ada enggak? Enggak ada. Oh iya, kita enggak punya. Ya enggak apa-apa.
Enggak, tapi kok jumlahnya sama. RD-nya ini, satu poin ini ya. Bukan. Yang 0,5 itu apa itu? Mas Zeni, Mas Zeni. Gini aja dulu. Satu. Susahnya nih verifikasi data ini. Ini sih. Nah ini apa nih? Bacain, Chan. Makanya di ini aja nggak usah dibacain dulu, Mas. Diambil datanya dari mana? Di mana ini? Kopi aja di kopi. Oh. Crop aja sini. Loh, tadi udah betul. Coba paste dulu. Paste aja Chan. Udah, gak bisa. Tuh, nah, gak ada angkanya. Gak ada bagiannya. Loh, cuman. Harus pakai snipping kali ya. Ini aja. Print screen aja. Ini loh. Print screen aja. Hah? Coba ini diurutin dulu. Coba aja ABI sampai FC TS CV FD RD. Oh iya. RD itu apa? TM juga terlalu kecil nilainya itu. Apa? TM terlalu kecil ya, Mas? Iya, ini kan 37. TM 21. Oh iya. Itu RD ya gitu. RD ini. Yaudah, copy, pindah, Mas. Cut aja. Hah? Iya, cut aja ya. Iya, cut. Pindah ke RD itu. Nah. RD. Apa IM yang gak ada? Berarti yang gak ada IM. IM-nya gak ada ya? TM yang gak ada, Mas. Berarti yang tadi angkanya harusnya besar kan? Puluhan kan? VM ya. As benar. HGI apa HGI? High Gross Intake. High Gross FC kekuatannya. TS CV kalori, benar ya? Ya berarti enggak ada data tentang master. Berarti nggak ada ininya. Nggak ada TM-nya. Nggak ada TM-nya, ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan? Air, kan, itu, kan? Itu iya. IM atau VM? Benar, ya? VM-nya. VM. VM-nya itu nilainya harusnya agak tinggi. VM 20, 40, toh. Iya, itu angkanya cuma... Itu TM juga cuma 7, itu. Mana? Tapi kan, maaf, TM 37, VM, Mas. VM. VM kan volatile meter, ya? Itu PM ya, ada yang 6, 8 7, 6 udah bener itu PM bener. Yowis, gak. Yaudah, berarti ini dianggap gak ada moisture-nya, ya. Kan yes, yes, yo. Bagus sekali batu warna. Hah? Bagus sekali batu warna. Atau kasih sendiri aja. Masa? 1,3 ya semua. Yes, so RT kan segitu toh. Kok RT? TM toh. TM masih gak ada. Gak bisa dikasih sendiri. Gak bisa kasih deh, Yowis. Jadi... Gak bisa? Bisa, Mas. Atau disamain yang itu tadi? Salah satu aja. Samain aja sama data tadi. Satu nilai aja gak apa-apa. Yang ini keluar, dong. TM kan? Berapa? Berapa tadi? Beda, ini titik bolanya beda.
37. Enggak, disamain aja nilainya 37 semua gitu. Dianggap sementara. Yang penting ada. PM ya. Tuh 37 semua gitu ya. Udah, gimana, makanya mas? Gitu ya. Kata Dami. Paling juga buat faktornya tetap. Sip. Sip. PLN. Cuma teks enggak. Jangan dikasih hidup, kenapa mas? Oh iya, mas, leadernya belum di delete mas. Oh iya. Terus nanti kita nggak tahu. Nggak kan? Nggak tahu ya. Tadi pokoknya urutannya sama dengan itu ya. Mm-hmm. Ini kan tadi cuma nganu aja toh. Nganu aja. Nganu toh. Nah, ya. Pokoknya nganu itu lah. Quality. Okay, here we go. Oke, okay. Emang asli ya. Ini pakai angin luar aja udah dingin ya. Apa? Karena angin luar mau. Oke. Konten S dash. Ini apa standarnya yang namanya itu ya? Yeah. First quality weight isi weight by thickness. Udah. Mass. Desimal 2. Desimal 2 standar. Nulis kumulatif nggak? Nggak. Ini kan dibobotkan terhadap ketebalannya. Hmm. Jadi ketika datanya ada titik bor yang nggak punya data asnya, apa sim yang nggak punya data asnya nanti dibobotkan as yang sekitarnya ke ketebalannya dia. Pintar juga ya. Tulis as tadi apa? Apa dari tulisannya itu bang? Mana? Oh, masih nasi nih. Iya, satu-satu kan? Lanjut. ASIM. Kita taunya yang dimasukin mana aja? Tadi kan? Tadi. Nah, aku ya orang ngerti. Tim. Intinya kan dilution yang nanti. Lagi habis IM. Sample number. TM. Bawahnya itu kan ada celah apa? IM. Bawah. TM kan. Total moisture. VM di bawah itu ada VS oke itu oh ini S T S sesuaikan kan kan kita sesuaikan namanya kita ke S belum ada ya tuh udah tadi ke S sudah ya belum ke S kita nggak punya data TS kan ada TS kan sama kita makanya dan kolom tadi aja. Sun. Ini. Ya, putar kan? Ya. Kalau kebalik bisa diperbaiki, Mas? Bisa aja, enggak usah. CV. Nanti kan dia nyari kolomnya yang kayak tadi kita centang-centang itu
pas mau import data titik bor. Sebenarnya ngikutin kolom. Dia cari kolomnya. Kita masukin CV kolom nomor 3 atau nomor 4. Teng. Oh, ini nanti keluarnya di tabel itu ya? Iya. CV, IM udah ya? IM udah, FC. Fix, fix it ya? Wow, gila. VM VM belum ya? Belum. Kerasan kan, indeks kekerasan. Kerasan? Kerasan? Iya. Lebih mudah hancur. Hand groove. Heart groove. Bindability. Nah, itu sih mas. Heart groove. Heart groove, bindability. Oh, heart groove. Kerasan? Iya. In? Bindability. Grinda, grinda. Bisa di gerinda ya. Nah, RD ini dibikin lagi nggak ya? Atau dia di default? RD ada. RD ya. Sepatu, sepatu. Mana sepatu? Emang kita mau mana? Habis ini ya. Habis. Dari situ bisa. Setelah kita definisikan, kita selanjutnya membuat
key quality. Key quality itu adalah berfungsi menentukan kode-kode quality yang digunakan untuk kebutuhan tertentu. Quality yang digunakan untuk kebutuhan tertentu. Misalnya relative density. Ini akan digunakan untuk perhitungan penase atau reserve. Moisture digunakan untuk menghitung penase produksi. Run of mine. Dan reserve. Yield digunakan untuk menghitung penase produksi dalam reserve dan juga digunakan untuk possibility table. Next, lanjut. Kita bikin ini ya. Iya, ada mana tuh ya? Mana ada? D, moisture-nya. Tadi T, 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 atau inherent ya? IM ya. Oh, IM, inherent tuh? Inherent moisture ya. Hah, itu gimana itu nentuinnya? Itu ada tulisannya. Ini kan di sini. Oh. Moisture-nya itu mintanya pakai UIM. Ada punya datanya. Nah, sebenarnya kan tadi kan udah di-create kan definisinya. Masing-masing. Oke. Langkah selanjutnya kita membuat quality model. Nah, quality model ini maksudnya kalau tadi kan kita buat sim apa batu bara, model batu bara. Mm-hmm. Nah ini sekarang kita buat model kualitinya, kualitasnya batu bara tersebut. Berdasarkan data yang ada. Berdasarkan data bornya. Di nah, diisi gitu. Kan itu kan? Nah, tadi kan, nah, ini kan data quality yang ada sekarang cuma per bor aja kan, mm-hmm. Belum menyeluruh kayak mm-hmm. Data model tadi. Nah, oh. Sekarang kita modelkan nih semuanya nih. Bisa dia ya? Nah, ini itu makan. Apa ya mas? Mas Ari nanti nih. Mas Ari juga yang padahal sebenarnya pada data ini kan data yang apa ya? Kok kayaknya nggak bisa diinterpolasikan gitu loh. Kalau kayak koordinat kan ketinggian bisa diinterpolasikan, kayak batu bara di sini ke sini ada interpolasinya kan. Nah kalau ini memodelkan quality apa yang diinterpolasikan? Ini betul diinterpolasikan kan per titik bor. Iya, makanya digabungnya. Dari sini ke sini interpolasinya ini. Ini misal nilai 3, ini nilai 2. Ini interpolasinya pakai apa? Nah, ya. Sama aja ya? Sama aja. Salah kan jadinya kan? Sama aja ya, Pak. Kayaknya mesti break dulu kan? Wah, break terus. Break terus. Lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Model quality-nya mau kita kasih nama apa? SimKT. Kan bisa namanya aneh-aneh kan? Qual STC. Iya. Qual STC. Quality model STC gitu ya. Belum klik. Belum klik. Nah.
misalnya kita kasih kode key global sih untuk operatornya bisa pakai. Oh, ada interpolatornya sama aja nih hmm. Betul sekali. Apa tadi? Modul kampus. Kampus sudah ada yang untuk nggak suruh hitung manual ya? Pertanyaan zaman dulu piye? Sebelum ada menskrip. Manual pasti. Manual. Makanya lama. Makanya kenapa juga pakai milimeter? Skala tambahnya kecil-kecil ya, zaman dulu. Capek. Oke. Sudah oke. Kita lanjut ke quality report. Sebelum buat sendiri, maka harus di-set lebih dulu. Makanya cuma di-set. Sebelum membuat quality report, bagi quality mode quality harus di-set. Yang tadi, yang barusan kan? Iya. Yang quality kita bikin tadi. Oke, quality. Kayaknya ini deh. Setup. Oh, yang dua, nah ini quality check. Oh, semuanya berarti masukin dari kanan model itu, ya? Betul. Oh, sudah lengkap kan tadi kita? Iya. Quality report. Quality definition-nya RD ya. Nah ini ada dua nih, resource sama duration. Nah untuk resource ini batubara. Nah kita mau defaultkan berapa RD nya batubara? 1.3 kan begini? Kok di tempat sini 1.3? 1.3. Rata-rata di mana-mana. Tapi ada 1.2, ada juga yang 1.26. Ya tergantung kualitas batubara itu. Ya, ini ada juga untuk dilution. Dilution ini selain batubara, OB, kayak gitu. Berapa kalau itu? 2.56. Berapa? Kalau disini 1.5. Ini nggak tahu batuannya apa nih. Tempung lah, nggak tahu apa. Kalau pasir kan tinggi kan? Sama aja. Lihat kawali batu baranya, biasanya kalau dia kawali dari 6.000 kalori itu dia tensinya kurang dari 2. Kalori itu enggak tuh. 6.000 lebih dari 2. 1.8. 1.5. Oh, tadi kalorinya berapa, Mas? 6.000 aja. 6.000. Oh, kalori kita. Kalori yang di sini. Nilainya. Sekitar 2 itu. 2. Ya, sembarang. Ada lanjut. 2. 1.82 ya. Ya. Skema masukkan kan? Skema dia. Jadi sebelum modeling ini, geologi udah punya data sampel ini ya? Udah. Belum dino kok? Kamu model? Belum dino, jadi kita setino. Quality model kita karenkan lagi nih model ini.
import quality lah ini. Udah mau selesai. Iya, tahu habis import masukin yang tadi filenya itu ke load, habis itu udah. Iya kan mas? Iya. Tuh, habis itu tinggal kita apa? Kalau restart ya. Lagi. Restart ya. Bintar restart. Musim. Dia importnya nggak? Dia importnya nggak? Ini PDF. Dia importnya nggak? Di konsepnya PDF asli kan? Bukan sekarang kan? Jadi apa? Ganti Daniel Junior lah, bisa anda yang bisa. Ganti Daniel Junior. Import quality ya. Okay. Nah, ini ada 3 pilihan. Asilot, DHLot, Redefine, sama DHLot, User Define. Aku tekan gini untuk kura. Ini yang biasa kita pakai ini user defined. Jadi kita tentuin sendiri kualitas ini di kolom keberapa gitu. Kalau ini udah jadi langsung diimport, bisa ditentukan. Walaupun kita punya sana kita nggak bisa kayak yang tadi narik gitu ya mas? Narik apa? Ini mau ditulis nomor berapa sampai berapa? Iya. Tapi kan tadi kita nggak ngebikin gridnya 15. Tahunya cara lanjutannya dari mana? Oh ya harusnya 15 tadi itu. Itu ada lagnya itu. Jadi kita bikin 15-in dulu mas ekspresi kita tadi. Nah, sini ada caranya nih. Oh ada caranya. Fix formatnya kita isiin lah semua nanti. Nanti length tokennya kita ganti jadi kolomnya. Oh gitu. Oh berarti beda seperti tadi. Kalau tadi kan kita centang kan fix formatnya. Kalau tadi kan oh. Tak tulis. Itu kenapa kita harus nulisin sepanjang 15 blok karena logboard bentuknya mungkin ya jadi bisa import last nggak mas Daniel import last data last bisa harus bisa. Data last data dari data board kan langsung tapi itu ini apa ada modul khususnya biar videonya ada sendiri GDP ya GDP kalau nggak salah GDP geologi data proses processing ada lagi modulnya tapi ada di sini ya bukan di start modelnya bukan di sini. Ada lagi deh modulnya GDB ya geologi database GDB. Kualitas ini kita masukkan. Namanya dulu ya. Skemanya masukkan, skema 2. Kualitas modelnya qual. Input datanya, data qual PRN. Data dual qual. Iya benar. Dua kali dua kali. Skema quality dua kali. Bisa sampai. Oke. Baru. Ya kita buat baru. Nah, ini mesti kita samain dengan data Excel yang tadi. Oke. Ini tadi create ya? Iya, yep. Create. Dan. Bawahnya. Ini headernya enggak ada ya. Ada. Kalau
kalau tak. Samain-samain ya kan? Hmm? Kita kan sama persis tadi udah nyamain sama PDF nya yang dibikin angkanya. Samain persis dan itu namanya. Iya. Ya kan? Karena kita sudah sama persis ya? MTM. Angkanya masukin angka yang sama aja. MTM kita lihat. Kok? Interval, sampel, number. Closing. Ini gak sabar apa ya? Tak ketikin loh mas, sampean istirahat dulu. Panjang kan itu. Sesuai aja sebenernya. Sampel. Ini cantik lagi mas tadi ya? Iya pak. SF, SF berapa ini? SF. Belum dihitung, belum sempat. Sampel. Fiktif kan berapa sih? Fiktif. Keren banget kan? Keren banget. Keren banget. Dulu Arutmen kayak gitu, cuman karena gak tau nge-stand B, jadi kayak gitu. Berubah jadi IMTM PM. Padahal masukin patahan bisa tuh, ya kan? Apa? Masukin patahan yang kayak tadi di kan kita ada patahan di ASP itu. Bisa kalau arutmen ngasih mappingnya. Oh, nah, data mapping throw kayak gitu. Extendnya. Apa? Sebentar lagi lo. Yang maksudnya kan dia cukup. Itu kamu di mana tadi? Kembang di asam-asam. Wow. Kalorinya 6000 loh, Bos. Ya, seperti gitu loh. Kayaknya asalnya asal kecil ya. Di kayak di Sumatera gitu. Yes. Di belakang kemarin. 3 oh. SIM. Ya. Cuman ini kalau kudatnya bukan kudat di desa. Oh iya. Kalau di sana kan 4000 aja kan. Kalau di sana. 4000 loh. Itu bukan kayak yang. Bikinan banget. Kutub utara gitu. Nah, ini enggak tahu. Deskripsinya ya sama. Sample number. Nah, sample number. Oh. Sample number. Number. Ya. Kita coba. Percaya tuh ya. Mas, sebentar kirim ke Eka. Aku mau sudah gambar kayak kue jalan, kurang apa jalan aku. Ya tau? Demi training bebas tugas. Ayo. Berarti hari terakhir ada post test nih. Bikin model. Modelan Oman diperbaiki. Dan yang modelan Oman. Kan dia nyanyi. Ikan mana? Rauna. Ada tuh Eka tuh. Bocaket ya, Maya. Lulus, bocaket juga. Free. Free ongkir. Ya mas minimal ongkirnya udah mau masuk tuh lah. Jadi gimana nunggu ya? Gak boleh piye. Kirimnya langsung Banjar. Bisa kok kemarin jaket yang jenengan CP bikin yang dari Bandung. Ongkirnya 300 ribu. Top. Apa ini? Top deck. Deck. Top deck. Top dep itu. Top dep. Bottom dep. Harem mostu. In. Apa? Harem. Harem. Ini. Tahu seram udeng yang tekan gini. Ada tak training ya? In. Inhalen. H E. Inhalen. Moisture. Total moisture. Moisture.
kayak Jepang moisture kayak di kere. Polati mater. Nomen as konten. As konten. As dulu. As. As bu. Nah, dari hand groove grindability index. H. H E N D. N. G-R-O-O-V-E Grindability. Susah betul kan? Index. Artinya apa coba? Ketelangin mas sama ramukan. Apa ini? Fix carbon. Hah? Fix carbon. Fix carbon. Tiket. Fix. Iya, carbon. Total support. Total support. Station. Total support. Tulisannya. Sulfur. Pakai H. Nah, Semarang pin. Gini. Pakai. Lokal. Ayo. Kalori kalu. Kalori kalu. Kalori. Rahmat Darmawan. Apa? Relative density. Relative density. Teng ngene iki. Nang SMA ra metu iki. Dhewe tak kategorinya. Nah. Kan berarti dari tipenya ini untuk kasih tipenya untuk phoneme kan huruf ya string huruf string huruf itu string nomor itu pura bebas integer integer bisa juga integer semuanya bisa juga sih. Pokoknya itu apa sih bahasa? Bahasa tipe dia, tipe yang bisa dibacanya di landscape-nya nanti pas di import dari kita inter. Coba dulu ya. Kalau karakter lah ya, karakter aja sample number string atau nomor? Nomor kepala nomor kan ada hurufnya juga kan karakternya. Nah ini ke bawah kan huruf semua nomor kaji ya. Oke, yang mau diisi sesuai dengan row itu itu enggak diisi itu. Bukan blank itu. Apa itu? Itu diikuti ini. Yang tadi itu. Mana ya. Tadi? Kok ada baru? Itu. Terus sekarang kita isi yang di sini. Sampai aja dengan urutan ini.
berarti kan pertama dari IM ya. IM, TM, PM. Begitu kita klik otomatis bawahnya sudah langsung muncul sendiri ya mas? Enter. Oh enter, enter. Jadi FC RD terakhir. Formatnya itu kita pilih yang start posisinya berarti di satu semua. Satu itu maksudnya? Maksudnya dari awal semua. Misalnya ini baca kolom pertama, dia startnya dari satu ini, satu dua. Kalau gini dua berarti ya. Kalau misalnya ya. Kolom kedua. Dan kan kita berarti dari kolom ke tiga, empat, lima, enam ya. Kita centang berarti kita aktifin fix formatnya, kita anggap yes gitu. Yes, berarti kita centang aja ya. Sampai lambat. Sim, sampel, listing, norting, top, location ya, top depth, location. Top elevation kan? Iya. Dia baca di sini nanti. Boleh. Acara ini kalau udah selesai, kalau kita belum kuliah juga, buat bikin training pembacaan peta, kan ada versi UTM, geografi, kiranya apa itu, gitu. Ke? Ke HR. Bukan yang gini. Pak Mas bikin training Excel. Iya. Oh itu. Pinter lu. Dan pinter tapi setara toh, integrated. Mining service. Jadi geologi saja nanti bisa bikin daily report. Yep. Cuma itu di image saya cukup. Cuma itu di image saya cukup. Iya. Ada apa?
gue kirain kayak nilai tambang gitu. Iya ya, jadi skips aja. Iya, iya, iya. Gue kira itu mata jagat naik gunung itu. Yang mana? Ini tipis kok. Tipis aja itu keren tau. Itu kita tadi suka ini. Oh tipis ya? Ya nanti kan tergantung bahan yang kita mau tuh mas. Di sana nanti. Lu untuk berbuang. Ya kan itu kan yang kita cari desainnya itu desainnya gunung. Tapi kan bahan dan lain-lainnya bisa sesuaikan dengan harganya. Sesuai dengan kondisi lapangannya. Iya. Seperti bus. Berarti putih-putih. Ini kan jadi kita ngepick. Kenapa kok gak di sini kenapa? Ini kan enggak ada kan kita. Kita enggak ada. Ya? Kita enggak ada datanya. Oke. Okay. Privacy ada yang enggak sudah from. Ya. Cuman memang enggak perlu diisi enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak ngefek gitu. Iya, karena enggak ada datanya kan enggak perlu. Kita enggak usah ada datanya. Kita usah yang pendalaman. Di dalam nah, ini tabel quality. Kidnap komplek. Oh no. Padahal semua udah beres loh itu. Sampel istingnya enggak ada. Untuk mungkin tradisi mas sesuai tutorial nih mas. Sing. Sampel isting. Mungkin ya. Tutorialnya itu sampel top, sampel base itu. Oh iya. Ini isting lagi. Iya. Disamain aja. Udah diisi? Enggak, itu yang top end. Diketik. Sample top. Sample bottom lagi. Sample base. Sample base ya. Coba kita lihat. Batis. Listing. No sample existing, top isting. Istingnya enggak ada. Isting sama ininya. Noting ya. Oh, oh. Di qual table. Kalau tadi ditulis siapa di itu? Padahal punya dia juga enggak ada. Iya, dia punya juga enggak ada. Di tabelnya kan enggak ada kan tadi pas tabel dari qualnya. Top bottom. Ya error nih. Coba lihat. Ada isting morphing ada. Mana? Oh iya mereka jadi punya tuh mas. Masukin dari mana? Kok curang dia? Tuh. Kok curang? Sebelumnya sebelumnya. Tahu-tahu ada datanya. Videonya. Bener kan quality PLN. Iya. Data filenya dari kalau bisa import quality di videonya coba. Iya bisa. Oke. Okay. Ya. Kita rapikan tadi tadinya ya. Ya hasilnya. Karena gagal karena tidak rapi. Nah, hasilnya ini interval isting nortingnya dia baca dari titik bor ya. Bagus. Oke. Dulu tim viewer error. Don't send. Astaga, jadi gak keset. Team viewer. Nah itu nortingnya istinya tidak ada. Nortingnya udah benar belum kan? Udah sesuai dengan titik port. Tadi setelah ngisi-ngisi, terakhir tadi langkah kita tuh import quality itu ya? Iya. Dari create-create terus diimpor. Create tabel qualnya dulu.
Tabel koilnya tadi kita lihat. Tabel koilnya kita lihat tadi. Oh iya, lama yang ini tadi ya. Sesuai dengan Excel itu. Iya, baru Excel itu nanti masuk ke tabel koil sini. Dikombin dengan data existing nothing digital. Ketemunya di situ semua. Hasilnya masih review. Gara-gara doanya Mas Ari, bisnya AI ambles. Di mana? Apa? Di Mas Dermage. Tapi ini belum jadi model ya? Belum kan ya? Belum. Belum dibuat kan? Ini baru import tabelnya. Belum ke Indonesia. Apa? Iya, komposit nanti. Nanti kita sampai di sini dulu, lanjut besok.